Assalamualaikum mama-mama kece. Sejak kelahiran anggota baru keluarganya 28 Juni lalu, Giring Ganesha dan keluarga happy banget pastinya. Abang Zidan, kakak Aisyah, dan kakak Jasmine juga sayang banget sama Dede Abraham yang sekarang punya nama panggilan sayang, Eb. Belum lama, Mom and Kids diajak istri Giring, Cynthia, untuk membawa pulang Eb ke rumah. Sayangnya, karena pekerjaan yang tak bisa ditinggal, Giring tak bisa menemani. Ini dia liputannya. Halo, aku Cynthia Ganesha. Hari ini aku udah pulang dari rumah sakit habis ngelahirin anak keempat, Abe, masih bobo. Jadi nanti sampai rumah langsung lihat aja kegiatan aku ya. Ikutin ya. Akhirnya sampai dia di rumah. Dede Abe, ini dia, home sweet home. Selamat datang. Oke, sekarang kita langsung ke kamarnya Eb. Bukan kamar Eb sih, maksudnya gabung sama kamar aku sama si Giring. Cuman ada space sendiri. Aku pakai bantal peyang, jadi biar kepalanya tetap bulat. Kecintaan Giring pada keluarga sudah bukan cerita baru, Mam. Seperti belum lama ini, Giring ajak anak sambungnya, Abang Zidan, main video games di kafe internet yang gak jauh dari rumah. Gimana sih kompaknya ayah Giring dan Abang Zidan kalau lagi main games? Sebagai bapak zaman now, bagi gue, secara gue quality time sama keluarga gue ya dengan bermain video game. Biasanya Aisyah ikut di sini nih. Kemarin waktu zamannya Cynthia belum melahirin, kita kalau ngabuburit, kalau setiap weekend pasti selalu kesini. Dan kita main game. Jadi gue, Zidan, Aisyah main game, nanti Cynthia dibawa sama Jasmina. Pemirsa, nah kita lagi main satu game favorit kita berdua namanya Overwatch. Nah di Overwatch itu ada rankingnya. Jadi setiap minggu kita kesini main berdua buat naikin ranking kita. Kata ayah Giring, Abang Zidan jago banget main gamesnya. Coba kita lihat. Zidan jauh lebih jago namanya. Gue gak ada apa-apanya. Walaupun gue hobi tiap hari main, tapi dia lebih jago. Wow. Mati deh gamesnya, gara-gara koneksi internetnya error. Padahal lagi seru-serunya main tuh. Ya udah, sabar ya Abang Zidan. Gak terasa udah 3 jam setengah main gamesnya. Ayah Giring dan Abang Zidan udah mau pulang. Pasti udah kangen sama Dede Eb tuh. Pemirsa Mom and Kids, kita sudah selesai nih main 3,5 jam. Sekarang mau pulang, mau ketemu Abraham. Di rumah lagi ramai banget, banyak tamu datang. Jadi yuk, kita pulang yuk. Asik bener ya, Abang Zidan sama Ayah Giring habisin waktu main game berdua. Begitulah Mam, kebahagiaan keluarga Giring. Semoga terinspirasi ya. Selamat
pagi Happy Weekend, gimana kabarnya? Sehat kan? Ngomong-ngomong soal sehat nih ya, hari ini lagi mau melakukan kegiatan yang pastinya bikin badan sehat, yaitu dia mau olahraga lari. Nah, biasanya kalau ngomongin olahraga ya, suka banyak banget alasannya. Gak sempat, gak ada waktunya, gak bisa deh, sibuk banget. Aduh, gak boleh kayak gitu, yang namanya olahraga tuh harus lakuin biar badan kita tuh sehat. Kayak Dea nih, walaupun Dea kerja dan Dea sibuk, dia harus selalu sempatin waktu untuk olahraga di weekend seperti ini. Nah tenang aja, sambil dia mau olahraga jogging-jogging nanti keliling ya, dia sudah siapin banyak banget nih kisah keluarga selebriti yang pasti bisa jadi inspirasi untuk seluruh keluarga Indonesia. Di mana lagi coba kalau bukan di Mom and Kids. Olahraga paling murah terus gak paling banyak keluar biaya itu cuman lari kayak gini nih. Udah gitu manfaatnya banyak banget, bisa bikin badan kita makin sehat pastinya. Nah sekarang dia mau lanjutin lari lagi, tapi Mama Kece jangan kemana-mana, jangan ganti channel juga ya, karena kita akan kembali dengan kisah dalam segmen Idery yang pastinya menarik banget. Makanya jangan kemana-mana, kita tonton Mama Kece ya. Mau deh mau mamanya. Coba pemirsa, kalau mau beli baju lebaran ya pilihnya baju tidur. Aduh, kalau udah di kasir nih aku udah nervous nih.